Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Hayu Joplopers dan mama milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar si babang olahraga Ajo dan si cantik Heiko Van Der Vecken setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Hayu Joplopers, kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari Hayu. Akan ada kejutan baru nih dari Dejo di malam Natal dan tahun baru. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke isi pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang sudah bergabung dan menonton channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar lebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel. Oke sahabat Hayu Joplopers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Nah di sini ada kabar terbaru yang menurutnya dari Hayu Jop. Ada kejutan baru dari Hayu Jop di malam Natal dan tahun baru. Buat kita semua para fans Hayu Jop yang semakin dibikin penasaran, sebenarnya apa sih kejutan di malam Natal dan tahun baru dari Hayu Jop ini? Nah tentunya sekalian semua semakin penasaran kan? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Cantik Heiko Van Der Vecken dan Dorothy Gajo memang salah satu pasangan terbucin yang pernah kita lihat. Dalam unggahan foto-fotonya di kala mereka di sinetron Sang Udara Cinta, mampu melelehkan mama milenial dan para fans semuanya. Terutama di kala aktingnya yang ada kejutan apakah sih sebenarnya di malam Natal dan tahun baru hingga membuat kita semakin penasaran. Seperti yang kita ketahui, Heiko Van Der Vecken sudah menyiapkan kejutan-kejutan di malam Natal dan tahun baru. Salah satunya Heiko sudah mempersiapkan pemenang